karena aku malas pakai sehari aku capek, aku main capek tolak. Jadi kita lihat prosesnya, aku deketkan dulu, kita lihat prosesnya, semoga lebih udah masuk ruangan nih. Ini juga udah apa namanya? kebas, kebal. Sama baal, apa istilah itu. Sekarang waktunya pengerjaan. Semoga aman. Aku senang sebenarnya, aku ketiduran makanya ini lagi ngumpulin nyawa lagi sih. Nggak sakit, enak, cepet, bagus ya, aku suka ini. Aku merasa seperti manusia. Gak feel apa ya, rapi aja wajahku, aku merasa lebih cantik. Terima kasih, aku senang banget dibikin. Sebenarnya nggak ada kesulitan sih, gampang sih bikin alis, soalnya nggak ada bumbu-bumbu. Oh, yang gampang tuh justru ada bumbu. Jadi saya juga bikin bumbu biar dia sama-sama kering, jauh dari muka, soalnya kulitnya kan tipis. Sensitif ya? Nah, jadi sensitif juga. Kalau kena krim, soalnya cepat juga. Jadi? Aja sih, dari krim muka. Dari krim muka. Sabun nggak apa-apa, cuman ya jangan digosok dulu, jangan digosok lagi. Hari dikit aja, bisa lama-lama aku nyaman tidur deh. Sampai karena ketiduran, aku kaget sendiri yang orang lagi capek, saking nyamannya. Berarti hebat banget, jago banget dibikinnya. Takutnya karena takut nggak cocok aja sama wajah aku, itu aja sih. Deg-degannya mungkin karena aku dengar kan ada jarum-jarum itu. Ya walaupun aku tato, tapi entah kenapa deg-degannya rasanya beda gitu. Kalau tato, ya udah tinggal tato kan, gak ada mikiran apa-apa, udah tahu rasanya. Kalau ini agak ragu aja punya tata, sama mas ya, bang, sama ya itu juga karena mau tahun baru, jadi ada sesuatu yang baru lah dari wajahku, yaitu alis, sulam, aku nyobain yang baru juga. Walaupun aku ketinggalan yang menurut aku udah basi banget sih, nyobain sulam baru sekarang. Cuma ya karena udah tahun baru, terus ada sesuatu yang baru, terus Tiara juga internalnya abis meeting kan mau konsep segala macam, orang semua mau berubah. Terus project kan aku juga, kita banyak plan ke depan, jadi aku termasuk sulam juga. Lah, itu ya kata-kata itu ya, kayaknya orang-orang banyak yang ngebudgetin, nanti aku mau sulam misalnya ngebudgetin berapa, terus mau ngelakuin apa. Tapi kok aku kayaknya enggak ya, kalau aku plan apa, ternyata ada budgetnya, yaudah aku lakuin aja. Ini aku udah bosan aja sama wajah aku ya. In a good way, cuma aku pengen ada sesuatu yang berubah aja, yang berbeda dikit lah di wajahku. Ya mungkin sulam kan, karena banyak yang melakukan sulam. Aku penasaran aja setiap ketemu orang, temen-temen aku semua disulam. Aku kayak, gila lama-lama tertarik ya, ya. Menyenangkan banget sih. Jadi aku dimana aja bisa, di mobil. Aku makeup juga gak terlalu limit kan, cuma bedak, eyeshadow, shading, alis, di mata, aman sih. Bisa dimana aja dilakukan dan gak terlalu lama. Cepat, karena kalau mau band gitu-gitu kan harus pemirsa, terima kasih udah nemenin aku udah proses film aku microblading sama kelasan, thank you banget.